Terima kasih, kita kembali lagi dan sangat penting berarti bagi kita untuk lebih aware, lebih peduli dan lebih mengetahui gerak-gerik kalau ada orang-orang yang aneh. Ini patut harus, bukan berarti kita mencurigai semua orang, tidak. Cuma kan kita patut curiga ketika ada alasan-alasan yang kuat. Salah satunya itu tadi, kalau gerak-geriknya dirasa ya ini mencurigakan, tidak apa-apa kan untuk ini lagi-lagi. Karena kita tahu bahwa sekarang ya para pengedar utamanya itu mereka punya cara, seribu cara pasti untuk menghalalkan bagaimana bisa barangnya itu sampai atau laku ke pembeli. Nah Pak, sampai sejauh ini kita tahu bahwa sekarang sudah bulan September, sebentar lagi akan perpindahan tahun. Nah biasanya kalau malam pesta tahun baru itu ya kita tahu banyak, apalagi sekarang kan COVID sudah melanda, jadi di mana-mana juga tempat-tempat hiburan sudah terbuka untuk umum. Nah bagaimana untuk mengatasi, karena otomatis pasti di acara-acara atau potensinya terjadi kasus narkoba pasti begitu besar juga. Nah lantas dari pihak Polda Sultra dalam hal ini Reses Narkoba, kira-kira bagaimana ini menghadapi yang sebentar lagi ini pasti akan pengamanannya luar biasa nih Pak, silakan. Kalau dari khususnya yang dari pihak reserse narkoba ini, kita dari sekarang itu sudah mulai melaksanakan rahasia-rahasia di tempat karaoke. Okay. Ya paling tidak supaya bisa membayangi mereka untuk melakukan transaksi di karena tempat-tempat transaksinya biasanya di tempat-tempat yang keramaian. Okay. Tetapi kalau pelaksanaan transaksinya ini hampir bisa dikatakan bahwa hampir semuanya itu tidak ada istilahnya penjual itu tabrak tangan, dalam arti kayak membeli. Ya, face to face tidak ada ya Pak? Hampir tidak ada. Oke. Yang selalu, yang banyak dan sering ketangkap itu yang istilahnya tutel. Ya, tukang tempel. Tadi itu, oke. Nanti setelah ditangkap tutelnya, tukang tempelnya, baru bisa dikembangkan siapa pemiliknya. Karena kita sudah pahami betul bahwa ini hanya suruhan saja dengan gaji yang memang cukup menjanjikan. Intinya dalangnya ada ini. Ada, dan ada memang. Tapi kan yang tadi yang saya katakan bahwa ketika dia jadi ngojek penghasilannya dalam satu hari 100.000, ketika dia jadi tutel bisa dia habis, katakanlah bisa dia terjual katakan 1 gram saja sudah dapat lebih dari penghasilannya itu. Jadi memang untung ini sangat menjanjikan, sehingga orang yang ketika masyarakat tidak punya iman, tidak punya rasa takut dengan penjara, pasti enak dia lakukan itu. Dan pasti akan terus-terusan mendera daging. Kalau sudah dia nikmati satu kali, ya dia sudah terbiasa enak, akhirnya dia berpikir ya di penjara juga kita makan. Iya. Nah, nanti pasti akan keluar juga kalau ya, itu kan. Seperti itu. Jadi tidak ada rasa jera aja. Tidak ada rasa jera karena di sampai di lapas juga yang kemarin yang tadinya di luar ada salah satu tersangka yang pernah saya interogasi di sel. Okay. Karena dia ditahan itu kurang lebih 3 tahun 2 bulan. Bebas dari tahanan itu baru 3 bulan. 3 bulan ketangkap lagi. Jadi 3 bulan saja dia bebas. Sadar ya. Dia tangkap lagi. Okay. Saya sempat. Dengan kasus yang sama. Dengan juga. Kasus yang sama. Oh, saya kasih tahu dia. Saya cerita sama dia. Saya pancing. Kamu nih kayaknya kau memang sengaja ini supaya kau ditangkap lagi. Karena kau baru 3 bulan, ya, 3 tahun. Pak. Dia jawab saya entah benar atau salah, tapi itu yang keluar dari mulutnya. Dia apa yang ngomong, Pak? Cuma tidak enak kalau saya ngomong begitu, Pak. Oh. Loh, maksudmu? Cuma tidak enak kalau saya mau mengatakan saya minta supaya saya ditangkap. Kenapa kau bicara begitu? Iya. Kalau saya di luar, Pak, menjual barang ini, saya dikejar-kejar sama Bapak. Oke. Okay. Kalau saya di lembaga, saya tenang menjual. Kok bisa menjual di lembaga? Dia jawab saya bisa, aman. Itu menurut dia, entah dia bohong, entah dia benar, tapi
itu bahasanya mereka. Aduh, ini yang bahaya sih. Sampai dia kasih tahu saya, Pak ditahan di saya di lapas 3 tahun 2 bulan. Saya bawa uang keluar dari lembaga kurang lebih 100 juta. Waduh. Kalau saya di luar saya menjual, Pak, saya dikejar-kejar polisi. Oke, okay, oke. Okay. Sebenarnya berarti semakin kau masuk, saya bilang kau semakin enak. Wah, bahaya. Nah, ini memang masalah. Yeah. Ini memang persoalan yang berat yang kita hadapi khususnya terkait narkoba. Karena ada pemahamannya seperti yang tadi itu. Iya. Dan ini pasti akan mendarah daging dan menyebar luas. Nah, ke itu dia. Nanti teman-temannya. Iya, kalau memang itu keterangannya dia itu betul, dilema kita. Betul. Karena ditangkap semakin senang dia. Kan itu tadi yang dia katakan bahwa kalau saya menjual di luar, Pak, saya dikejar-kejar sama anggotanya Bapak. Kalau saya di dalam, tinggal saya ngomong, saya tanya. Kamu kan sekarang kamu tidak punya HP. Iya kan setahu saya di iya, apa? Saya tanya dia, kamu kan sekarang tidak punya HP. Lantas. Nah kalau kamu di dalam bagaimana caranya kamu menjual? Iya. Kamu ambil HP di mana? Terus jawabannya? Dia jawab apa? Saya, banyaknya HP-nya itu anu Pak, pegawai lapas. Menurut mereka ini, sekali lagi menurut mereka, bukan saya menyudutkan orang lapas tidak, tapi itu katanya yang namanya tahanan itu yang namanya Saleh. Oke. Loh, orang lapas kasih pinjam kamu HP? Dikasih Pak, sekarang kamu bayar atau tidak? Saya bayar Pak. Waduh. Menurut mereka ini, ya, menurut mereka. Ya mungkin ini bisa menjadi perhatian kita semua juga sih sebenarnya. Ya. Berarti lagi-lagi ya tidak bisa dari satu pihak saja Pak. Tidak bisa dari reses narkoba saja dalam hal pemberantasan narkoba ini. Karena kalau hal demikian yang tadi dikatakan, jika itu memang benar, waduh, apa kabar ini, daerah kita? Artinya kalau ini memang benar, memang kita harus memang punya ekstra lagi. Iya, benar. Kalau memang betul ceritanya dia. Iya, betul Pak. Nah, oleh karena itu ya saya yakin pasti juga dari pihak reses narkoba akan terus berupaya sedemikian rupa bagaimana biar lagi-lagi kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Sehingga nah, ketika kita sudah menangkap itu kemudian setelah ditangkap ini tutelnya dan bosnya dia selalu dia katakan dia ada di lapas, kita kejar sampai di lapas. Iya, harus dipastikan memang. Iya, tapi kan memang pola yang dia lakukan ini dia punya nomor kan bukan satu. Iya, banyak. Banyak dan dia cuma pinjam HP. Tapi nomornya dia, jadi ketika dia sudah pakai itu nomor, pasti dia buang. Iya. Akhirnya kan kita buntu. Pintar, betul. Buntu lagi kita, tidak ketemu lagi. Seperti itu modelnya. Oke. Okay. Ya kita harapannya sih semoga. Iya, tapi ya reserse narkoba tidak ada pernah. Kata menyerah, tidak ada kata menyerah untuk mengejar. Bagaimana caranya bisa kita bisa. Siap. Mengurangi gitu ya. Dan terakhir kira-kira harapan untuk seluruh masyarakat kita di Sulawesi Tenggara bagaimana Pak dari pihak reses narkoba? Nah kalau harapan saya kepada kita semua bahwa untuk menekan yang namanya kejahatan ini kita tidak bisa memberikan semua beban kepada pihak keamanan. Tapi mari kita semua bekerja sama masing-masing memperhatikan katakanlah kalau kita punya anak, kita punya keluarga, mari kita ambil kita punya anak masing-masing bagaimana caranya untuk bisa menyelamatkan mereka dari serangan narkoba. Okay. Paling tidak anak kita, keluarga kita, tidak usah dulu anaknya orang, anaknya saja kita, sehingga polisi juga bisa sedikit agak ringan. Betul. Karena kalau semuanya ke polisi, betul, Pak. Bukan tidak bisa, tapi sangat kecil. Dan tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal, karena tidak mungkin polisi bisa kontrol anaknya ibu kalau di rumahnya. Iya. Kan begitu kira-kira. Polisi ini serba dibatasi dengan aturan yang ada. Tapi kalau orang tuanya, kalau anaknya, katakanlah anaknya itu dari pagi sampai sore di kamar terus perlu dikontrol. Kamu bikin apa? Perlu dibuka kamar. Pintu kamarnya, jangan dibiarkan dia, jangan sampai. Iya. Karena kasus narkoba ini kita tidak bisa untuk. Tidak bisa, karena yang namanya narkoba yang tadi yang saya katakan bahwa dari penjualannya, pembeliannya sampai penggunaannya semua disembunyikan. Iya. Jadi kalau kita tidak aktif, itu susah untuk mendapatkannya. Benar-benar. Ya, semoga inilah yang nanti juga menjadi perhatian ya untuk kita semua, untuk para orang tua agar lebih
aktif dalam ya, mengontrol, kontrol, ya, melihat dan juga bagaimana bisa mengkondisikan, karena memang kasus narkoba ini mengintai kita di mana-mana. Ya. Dan tidak pandang bulu ya, semua pasti bisa saja terjerat selagi ada kesempatan. Ya. Jadi memang harus hati-hati. Oke, baik Pak, tidak terasa perbincangan kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan pemirsa juga, namun sebelumnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak AKBP Sunardi selaku Kabak Bin Ops Reses Narkoba Polda Sultra. Terima kasih juga untuk Pak Direktur Reses Narkoba yang tidak bisa hadir. Ya, semoga kedepannya Reses Narkoba tetap terus semangat dalam menjalankan tugasnya, dan insya Allah kasus narkoba ini bisa tidak ada, bahkan bersih ya, khusus di Sultra. Kita harapannya begitu. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program kami. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat dan tentu lagi-lagi memberikan pencerahan untuk kita semua, dan hati-hati bahwa narkoba bisa saja ada di dekat kita. Saya dan kru bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.